Potter Indra. Nah, kali ini kita akan mainkan game PS1 ya. PS1, PS2. Yu-Gi-Oh of the Rose. The Duelist of the Rose. Ini baru pertama kali juga setelah sekian lama. 28 tahun ya. Akhirnya gua bisa untuk memainkan ini. Dan gua coba untuk memainkan ini juga. So, langsung aja. The British Empire in the 1480 second, the War of the Rose, a power struggle between the House of Lancaster, Red Rose, and York, White Rose, to decide a royal successor was nearing an end, with the Yorkists will in the lead. The right of Richard III was but a step away, and in France, Hugh Henry Rudor, the last Lancastrian, was being forced to live a life of exile. The last countries forced were rendering powerless by ancient court of Sorcery will by Seto and his seven followers, who now as the Rose Crusader serve under the flag of Lord Crawford, a powerful Yorkist nobleman, lacking a duelist to champion their cause. Defeat was imminent for the last country. In England, duel card games were still at the flat green stage. Thus, the Lancastrians had to look elsewhere for a duel master capable of facing the Rexconduel in the battle. With this in mind, Margaret might be a fort of Lancaster secretly request a high druid too. Summon and duelist from another outfit. Oh, lancai enggak tuh. Wadadidaw, wadadidaw. Lagi-lagi kita ketemu sama Simon ya. Saat awal-awal. Kayak di Forbidden dulu. My apologies, excitement. Kita langsung lanjut aja ya. Ah, di sini kita menggunakan nama Potter. Oke, enter. Yorkist Brownfull. Wow, ngeri juga sih guys, menurut pandangan gua sih. Aha. The praktik duel nggak perlu lah ya. Perlu kita nggak perlu belajar ngaco pertama kali tapi nggak mau belajar kayak macam mana itu is begitulah, nanti kita akan lihat kalau lost ya udah, mungkin kita udah belajar di PS1 nih. Udah 1700 ini aja King Tiger yang kita dapatkan dari deck yang kita akan tambahkan nih dari Rose Coldnya. Nice. Siapa yang di sana? Yang di sana ternyata kita ketemu sama si Seto. Sang Seto situ. Seto. Bukan Kak Seto ya, tapi Seto Kaiba, guys. Well, everybody. Wah, di sini fotonya ketutupan banget ya. Tapi yang nggak masalah lah ya.
World. Let's go. Masih awal-awal sih. Jadi lumrah banget cuy. Amazing. The game PlayStation 2. The sprite. Side the black castle. Okay. Kita masukin kota. Abang Yugi. Oh, kita kayak bukan si Yugi ya. Kita kayak lagi orang yang melancong gitu, diperkenalkan. Ini adalah Prince Yugi, katanya kan seperti itu. Jadi ada tempat-tempat mereka, apa ya, katakan punya kerajaannya masing-masing lah. Dan ini adalah kerajaannya si Yugi. Setelah kita berkenalan, kita akhirnya pergi. Kita pindah position lagi. Oh my god, ada dua tempat. Dan dimana kita bisa untuk memilih ya. Seru juga. No loading. Oh, oke. Okay. Gaming of Battle, Tiger, Summon, Kota. Oke. Okay. Sini. Wah, 4 LP 2700 coy. Oke. Okay. Oh, ini bagus nih. Oke, kita majukan. Wah, dia bertahan. Oke. Trap. LP recovery. Oh, darahnya menambah nggak tuh? Kayaknya salah deh, sini deh. Red medicine. Move. Ini nggak bisa defend kah? Buset. Oh. Oke. Okay. Wah. Summon. Waduh, ini yang kusuka. Bapak Blue. Ayo. Enggak sih, enggak. 1500 cuy.
Kan Divan gimana ya? Menikah? Surrender. Gak mau. Ini kok nggak mau ya? Oh gini. Oke. Okay. Oh my god. Eish. Keren bisa. Ah. Oke. Okay. Kita udah pertahanan. Wah, dia nyerang situ. Waduh. Parah sih. Set game FPS-nya 30, tapi untuk video 60 FPS. Bisa dikatakan aman gitu. Untuk grafik kayak gini ya, 640x448. Gombawa minasan. Itu 1500 ya. Nah, 1500. Iya. Ah. Kalahi. Ngeri banget sih, coy. Wah. Ini yang keren ya, itu adalah Blue Ice kita. Kalau kita lagi gunain dapetin Blue Ice gitu, oke, parah. Keren banget, Ji. 800 enggak tuh. Power up. Wah, nggak bisa. Baru pertama cuy. Kalau cara mainnya paham ya. Tapi untuk deck yang kupunya itu kok jelek banget gitu kan. Nggak asik lah. Oma. Ini. Enma. Bam bam. KO. Udah enggak bisa. Double enggak tuh? Ngedua. Oh my god. Bentar. Spellcaster. Menang aku. Nah, kok cuma 2400-nya nggak bisa tuh. Nggak bisa dilawan. Ya kayak macam bias. Gimana ya ngelawannya? Nggak ada magic. QB kambing. Kayak gede summon juga ini keren sih ya. Untuk yang Ross ini papa keluar gitu loh, keluar untuk ultimate summonnya. Oke. Thank you.
Aduh. Grabku sama aja. Kalau bisa. Apa ini? Tuh. Waduh, Pyro sama Rock, Pyro Rock, Dino Rock, kayaknya dinosaurus sama si ini sih, Pyro sih, kayaknya ya, kayaknya, anjas, nah kalah. Sudah hilang nasibmu kawan. Sama batu kah? Dan 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 dan. You lose. Harus pinter-pinteran ngaduk ini. Pinter-pinteran ngaduk. Taktik berpikir ya. Tapi bisa sih. Oke. Spellcaster. Windmill Underworld. Oke. Summon battlefield dari arenanya pun ini adalah bukan gurun ya, hutan bis dragon dinosaurus aqua magic. Wah, dia pindah. Apa ya? Bis sama rock. Bis rock dino. Rock sama Dino belum nih. Kita coba ini. Wah, nggak mau. Oke. Sen, arigato nih. Beh, pindah ke pojokan dong. Menang gua kah? 2300, gila. Naikin kamu. Terpaut 300 doang dan gagal enggak tuh. Astaga. Otomate FPS nya ngedrop sampai 15 enggak tuh. Yang satu defend. Pindah tempat juga lah. Ini power up. Take down. Summon. Gak mau.
Loh, dia mundur. Oh, dia mau nge-summon mungkin. 1700 ini Wormon-nya fine. Red Dragon. Dragon tambah power up 2000-2300, nggak bisa dong. 500-2200, nggak bisa juga. Dino sama Dragon kayaknya nggak bisa deh. R1 Manjai. Weh, punya aku sendiri. Sial, punya aku sendiri yang aku buang malahan. 2300 dia naik. Ah, ini ada 2200 ya. Ini matching. Matching sama zombie bisa. Matching sama aku nggak bisa. Tapi ini power up. Bentar. Wardnya ada di sini. Ini sama ini gimana? Oh, gini. Kan zombie nih. Ah. Buangin tambah. Bangke. Dah. Ampun, ampun, cara summon-nya beda. Kombinasi sama trapnya nggak bisa. Spark magic ini buat bungkus. Ada pyro, pyro sama bis. Ya harus. Tetap nggak mau loh. Masuk. Oh, enggak. Spell. Di spell caster enggak tuh aku. Jadi spell caster kan dia beku. 2100 tapi. Summon power up, power up the caster. Hop. Ini aja dulu. Mau versi bertahan pun darahku tinggal segitu. Waduh, di battle nggak tuh? KO. Sugo ini. Sugo ini. Hmm.
ya kayak lagi ngetahan aja. Ini 2100 dia ada bis. Ini 2100 juga. Sini. Oke. Ngedraw tapi. Maju kah? Oh, enggak. Kena trap dia. Enggak mau ya. Draw. Bagaimana bentuknya kalau draw? Dia menyerangkan sandbag. Ah benar, penyerangan balik. Thank you. Emang ribet, tapi kan nambah pengalaman. Javelin Battle Piece. Diapain tuh? Summon satu kartu. Apa ini? 2900. Guys, kita 2900 enggak tuh? 2750. Beast Fang. Gini kah? Oh, sorry. Gini. Nice. Tuh sama aja tapi. Sambung ke TikToknya susah. Udah pakai IP, IP-nya di mana juga nggak tahu. Habis itu suruh kita daftar IP-nya juga. Nah, aku juga sampai sekarang juga belum bisa nemuin tuh Sio caranya. Kayak kita mengajukan ke pihak TikToknya gitu loh buat dapetin akses itu. KO ini. Selamat di luar. 2300, 2100 sama aja sih. Tuh nggak bisa defend. Hati-hati. Das tembak langsung lah, batang kalah. You lose. Nice team. Baru awal-awal ya guys, awal-awal main. Oh, ke sini kan belum bisa.
kita harus menyelesaikan satu location dulu. Ya paling bagus sih ini ya. Udah mau end. Double. Udah mau end? Belum? Itu masih berapa? Subatonnya 1,5 jam tuh masih an subatonnya. Kan kita pakai Tiger. Pegasus Magic Goblin Sacred Remedy Beast Fang Beast Warrior Beast Fang Beast Warrior wala bisakah anjay nggak usah lah gini aja defend nggak palmingan kau put palming biasa. Tangkapnya jelek banget ya. Bis juga ini. Bis sama fin nggak bisa. Insect bis sama nggak bisa semua. Sama sopo gua malmingan ya sama itulah imajinasimu ngerokok di luar ngopi di luar sendiri tuh cuy aduh kalau di depan kayak siwa wah macinnya belum mau ya. Males mending turu, oke. Wah, terpaut dikit loh itu. Cuman 1000. Cuman terpaut 200. Terus dari tadi ngapain, Put? Di rumah wae. JKT ini ada di Cirebon, Put. Tahu kabarnya enggak? Searching aja. JKT lagi di Cirebon. Hari ini konser. Wes, jokiin. Mantap jiwa sih. Hah? FFK dia turun. Alhamdulillah. Cuma bisa anjokin Mobile Legend enggak kalau aku. Nice. Nice bis. Bis magic. Magicnya buat apa? 100 poin recovery to control the player. Ah. 2700. Ya diserang tuh nanti. Oh beneran serang. Mateng nggak kau ketemu Pegasus kecintaanku kau.
dia nyerang duluan nih. Sukan ke Pegasus soalnya. Mantap. Stratford. Udah jam 12 kan di sono. Wow, Mike. Kosong enggak tuh? TO serangannya api. Well down. Ini kali ya. Tambahin LP gua. Nice, bener. Kita berikan suatu spin bis spellcaster machine warrior ada bis ini apa ya. Nah, nah dia nyerangkan. Waduh, terpaut 100 doang. Menang aku ding. Nice. Brachio radius. Buset, dinosaurus enggak tuh. Wah, pakai ekornya. Oke. Sandbag dong. QB. Tuh. Mantul. Buset. Kenapa gamenya 30 fps ya? Gak mau 60 ya? Good. Cap. Wah, tetap maju dia. Apa ini? Magic Beast. Sini. Oke. Diserangi. Oh, turun karena aku bis ya di tempat kak, tempat bapak tuan kan menang dragon, harusnya tetap di area sih. KO. Kalau udah maju nggak bisa kita defend. Oke. I know. Cepret 600 2400 dia harusnya masuk lah ya. Nah, tetap di area aku. Spell caster enggak tuh. Ini satunya pindah position. Ayo. Wah, dia mancing cuy. Mancing buat aku maju. Oh, jadinya kan 2250. Nggak bisa.
insect bis zombie sama ini bisa nggak sih? Nggak bisa. Dia nggak maju. Wow, bertahan. Oh, saya bertahan. Saya bertahan kayaknya menang aku deh. 2000. Oh my god. Punya aku berapa sih? 2250. Dia defend, menang aku dong. Karena dia defend. Harusnya. Thank you. Nice. Udah bisa blank PS2 nya. Siap. Oke. God hand udah tuh download ini 2000 sini ya. Wah, P mah baru mulai. Ayo ID. Waduh, kalah ya. Klasik. Oke, ayo. Yu-Gi-Oh, iya. Yu-Gi-Oh PS2. Tuh, dia spellcaster ya. Belum bisa. Dia maju ke sini ke spellcaster. Ini ya. Kok putri duyung? Kena efek. Oh, leng. Wah, bangke. 2400 ku. Itu sama itu. Ah, Shincha, Shiva. Tuh nggak bisa ku serang lagi. Oh, gini. Nah dia 50 doang. Masa nggak bisa? Nggak bisa. Hah? Kenapa itu? Bye.
Nyerangnya gimana ya? Finn Warrior. Rp2.200 itu. Dia mau pergi, nggak mungkin kan? K.O. Ini 1 jam harus 1 match loh. Bener-bener seru banget sih. Membekas banget ya. Power up. Power up bis hilang nanti. Gak mau. Menang aku kah? Nice. Sword Arm of Dragon. Wah, bentuknya ngeri loh ini. Fire. Oh enggak. Oh, ogreku maju. Bukan ogre anjay. Lion. Cakaran maut enggak tuh. Thank you Binong. Good job. Stress. KO. Nah, kalau ini kalah. Wolfku. Rp1.100 cuy. Apa ya? Dia ngeluarin lagi. Turunnya kejauhan. Spellcaster Beast Inside Rock. Rock sama Dragon. Rock sama Beast. Sama ini nggak mau. Mau nggak tuh? Mantap. Oke. Tempel. Kalau ditempel gini kan dia nggak bisa ngapa-ngapain cuy. Iya, cuman gitu doang. Nah, bingung kan areanya. Rp800. Minggir. Kutumpuk enggak tuh. Trap. Thank you.
Okay. Kena, kena harusnya, kena trapnya. Kalau dia mau maju. Nice, trap aktif. Nah, bingung dia. Udah, nggak bisa tuh. And serepet. Best. You win. Your Frigger is win. Hah? Gacha nggak tuh, cuy? Waduh. Alah. Oh, ya. Yeah. Oh, dapat. Dapat 3 kartu. Mantap juga. Kita nggaca selama menang dapat 3 kartu tadi. Cuman di sini aku harus ngedek ya. Too hard. Ada 2 jalur. Oke. Decknya kita lihat dulu yang kita dapat kan. Thunder Strike. Aku nggak ngerti sih. Apa tadi? Antiosaurus, Turagon. Oke, gini aja dulu. Nice, good. Udah bagus sih. Terus coba untuk kita simpan. Oke, simpanan komplit nggak tuh. Nice, ini adalah match pertama Killata menang di bagian Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Rose. Thank you.